Whats up school fans welcome back to timeout If LeBron pulls it off three championships with three organizations it would be something that has never been accomplished in the history of the NBA. That Miami Heat team is tough mentally. says, get it out of here! Out of bio! Oh, Anthony Davis! Run up, the oh, Say it with your chest! Run all the way! Here comes Caruso now. And Caruso! No. Lobs it out of bio, smashes it over. Devin into traffic, got it! And one! Jimmy Butler delivering! Grown man move. And it's Duncan Robinson, knocks down the three-pointer. Tyler Hero. And here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the... Balik Gunung Gurki Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket Harian itu edisi 30 September 2020. Siapa yang sudah siap untuk menonton NBA Finals besok pagi? Jadi game pertama antara Los Angeles Lakers melawan Miami Heat akan terjadi besok jam 8 pagi. Bagi kalian yang akan menanyakan gue nonton live-nya di mana, gue bisa memang sudah langganan untuk NBA League Pass. Tapi bagi yang belum langganan, kalian bisa purchase, kayak juga berbayar ya di video.com. Mereka juga akan menyiarkan 7 game bila memang ada 7 game nantinya. Semua pertandingan masih akan disiarkan di video.com jadi bagi kalian yang ingin nonton kayaknya memang harus berbayar sedikit season ini karena memang musim lalu kita tahu ada live ya di Indosiar itu free untuk semuanya bisa menonton sayangnya season ini tidak ada di Indosiar jadi kita harus mengeluarkan kocek sedikit nih untuk menonton NBA Finals 2020 oke langsung gua akan memberikan preview untuk uh, NBA Finals 2020 jelas gua nggak bisa ngomongin seluruh storylines-nya karena memang banyak sekali apalagi juga tentang Kyle Kus my yang mantannya kata diambil sama Tyler Hero lalu kata juga orang-orang mengharapkan kan sebenarnya Yanis lawannya Kawhi tapi ketemunya malah Miles Leonard tapi Leonard juga ketemunya sama Kostas Atleti Kumpo itu adalah beberapa jokes yang terjadi online tapi sekarang kita ngomongin yang agak serius jadi Lakers ini kita tahu termotivasi sekali untuk menjadi juara season ini untuk almarhum Kobe Bryant jadi didedikasikan memang musim ini untuk uh, The Black Mamba and then Miami Heat Uh, satu tim yang tidak pernah menyerah selalu kerja keras dan sudah memikat hatinya para fans uh, NBA season ini mereka juga nggak mau kalah kata Jimmy Butler aja mereka bukan underdog wah jadi menurut gua best of seven series ini akan seru sekali. Uh, season ini Miami ketemu Lakers dua kali dan dua-duanya di pertandingan tersebut dimenangkan sama Lakers. Tapi tidak ada pertandingan sama sekali ataupun tidak ada matchup yang mereka ketemu di bubble. And then dua tim ini playoff recordnya cukup fantastis. 12 kali menang dan 3 kali kalah. And season lalu sebenarnya dua tim ini nggak ada yang masuk NBA playoff ya. Ini kok nggak salah pertama kalinya terjadi NBA finals ini. Dua-duanya nggak ada yang masuk NBA playoff season lalu. Dan dua-duanya adalah ranking 10 di conference yang masing-masing kok kata orang 10 tambah 10 Jadi 2020 Oke siap banget lah Pokoknya online ini banyak sekali uh, Yang lucu-lucu menurut gue tapi Uh, sekarang kita akan ngomongin tentang uh, LeBron James. LeBron James akan menjadi figur utama jelas uh, di seri kali ini dia mencoba untuk mengejar ring number 4. Kalau dia bisa memenangkan ring number 4-nya, ini dia akan menjadi juara bersama tiga tim yang berbeda. Setahu gua belum pernah ada yang melakukan ini. Jadi kalau Lakers bisa menjadi juara, LeBron dan juga Danny Green, Danny Green akan memenangkan juara bersama San Antonio Spurs, Raptors and also Lakers. Jadi dua orang itu akan masuk dalam sejarah NBA yang pertama kali untuk bisa memenangkan cincin juara bersama tiga tim yang berbeda. LeBron, pengalaman final saya kita udah nggak usah omongin lagi. Ini adalah final ke 10 nya Dan gue tadi lihat secara online, ini ada stats bahwa LeBron katanya saat ketemu uh, Eastern Conference Team Sejak tahun 2011 uh, itu rekornya 24 sama 0, gue nggak tahu seberapa valid rekor itu tapi luar biasa sekali kalau benar-benar memang uh, dia tidak, uh, tidak pernah kalah selama uh, melawan tim Eastern Conference sejak tahun 2011. Lebron? will do his thing definitely dia main udah mulai naik grafiknya saat di game-game terakhir melawan Denver Nuggets apalagi di game terakhir and he said dia locked in banget untuk bermain di NBA Finals kali ini dan menurut gua dia cukup dominan juga Uh, selama ini bersama Los Angeles Lakers, but, 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 dia akan ketemu dengan dua pemain yang saat menjaga dia cukup efisien. Yang pertama jelas adalah Jimmy Butler. Jimmy Butler jelas akan melihat, uh, akan beberapa kali pasti akan menjaga LeBron James. Ini statsnya sejak tahun 2013-2014. Jimmy Butler saat menjaga LeBron itu bisa meredam field goalnya LeBron itu sampai 41,2 satu lagi Jay Crowder, Jay Crowder juga sejak tahun 2013-2014 itu bisa menahan LeBron ke 42,2 persen. tapi memang agak susah menurut gue untuk menjaga LeBron season ini. gue yakin Miami Heat akan mencoba untuk membuat LeBron seorang jump shooter saat NBA Finals nanti. tapi menurut gue itu agak susah dilakukan karena LeBron memang agresif sekali dan gue yakin mindsetnya dia pasti akan attack the basket terus nanti saat NBA Finals selain LeBron, Jimmy Butler, Jake Crowder, ada juga Andre Iguodala. Andre Iguodala ini uh, juga bisa jaga LeBron. Menurut gue, gue yakin uh, Coach Eric Spoelstra akan menaruh Iggy beberapa kali di LeBron juga karena pengalamannya Iggy. Dia juga seorang defender yang bagus. Ini juga merupakan uh, final keenamnya. Andre Iguodala secara beruntun dan ini lima, kelima kalinya dia akan ketemu LeBron di NBA Finals kita tahu epic banget bloknya LeBron itu tahun 2016 ya itu saat Iguodala mulai up sama si LeBron di uh, di blok itu salah satu blok yang paling diingat sama banyak orang jadi kita lihat aja kira-kira season ini ataupun tahun ini apa yang terjadi di NBA Finals. Jimmy Butler jelas a difference maker untuk uh, Miami Heat menurut gua dia seorang leader yang luar biasa banyak orang yang mempertanyakan dia tapi sebenarnya grafiknya naik terus ya sejak dia masuk Minnesota dia membantu Minnesota masuk NBA playoff setelah gua nggak tahu 14 13 season nggak masuk playoff lalu juga dia membantu uh, Philadelphia 76ers sampai 7 game lawan Toronto Raptors dan sekarang dia berhasil membawa Miami Heat untuk masuk ke NBA Finals so Jimmy Butler gonna play a big role juga untuk Miami Heat menurut gua uh, dia harus bisa both sides offense dan defense untuk bisa membawa Miami Heat uh, menang di NBA Finals. Lalu satu pemain lagi untuk Miami Heat jelas adalah Goran Dragic. Dragic has been excellent juga untuk uh, Miami Heat selama NBA Playoff. Dia rata-rata 20,9 PPG setahu gue. Dia adalah pemain yang memiliki stats nomor satu untuk poin per game untuk Miami Heat selama NBA Playoff ini. Dia juga seorang pemain yang veteran banget. Uh, jadi leadershipnya dia juga sangat dibutuhkan sama Miami Heat. Banyak hal seperti tadi gue bilang bisa dibahas. Tapi gue akan memilih 5 topik untuk bahas dengan kalian semua. Kalian nanti juga bisa tulis di comment section. Uh, Kalau kalian punya pendapat yang berbeda beda Pertama, matchup yang gue tunggu-tunggu dua pemain dari Kentucky, dari University of Kentucky, yaitu Bam Adebayo melawan Anthony Davis. Ini AD, the best offensive player setahu gue di NBA Playoffs saat ini dengan rata-rata 28,8 poin per game. Sedangkan Adebayo, kemarin ini gue bilang dia adalah pemain yang memiliki defense paling bagus mungkin uh, sebagai seorang big man di Eastern Conference. Dia big man yang memiliki great size, Instingnya juga bagus, atletis dan juga panjang tangannya ini akan merupakan match up yang seru banget untuk Adebayo melawan AD. Gua tetap kalau untuk match up ini gue bilang AD memiliki advantage lain, dia lebih veteran daripada Adebayo. Menurut gue dengan pengalamannya itu dia akan bermain lebih tenang dan dia juga adalah number one option menurut gue. Uh, sekarang ini untuk scoringnya Los Angeles Lakers jadi uh, semuanya akan bertumpu ataupun Lakers menurut gue kalau AD bisa 30 poin menjadi superhuman untuk Lakers Mereka bisa memenangkan NBA Championship Season ini Jadi untuk matchup antara Bam melawan Anthony Davis Gue tidak mengucilkan Bam Gue respect banget dengan permainan Bam Seperti yang gue bilang dia mungkin adalah the best big man right now in the Eastern Conference Tapi menurut gue Anthony Davis masih ada slight advantage Daripada Bam ada bio untuk bermain di NBA Finals kali ini Apalagi dia punya LeBron sebagai mentor juga Dia pasti LeBron udah dikasih nasihat juga sama LeBron James Untuk bagaimana bermain di uh, NBA Finals nanti. Yang kedua topiknya adalah Miami Heat Shooters. Nah ini kalau Shooternya Miami bisa on fire ganti-gantian juga nggak apa-apa menurut gua Either Tyler Hero or Duncan Robinson, dua pemain ini harus bisa bermain secara maksimal. Nggak boleh off menurut gua untuk uh, Miami Heat memiliki kesempatan untuk uh, bisa memenangkan final kali ini karena memang. Rotation defense, si Lakers ini bagus banget menurut gue. Jadi, ini akan menjadi apa ya? challenge sendiri untuk Tyler Hero dan juga Duncan Robinson untuk bisa melepaskan diri nanti ataupun juga mendapatkan space untuk menembak 3 point shot. Karena Lakers itu tidak terlalu banyak give up 3 point shots. Dia 32,9 attempt aja kasih ke lawan uh, ke tim lawannya. Itu merupakan second lowest di NBA playoff. Jadi nanti kita penasaran nih bagaimana cara Miami Heat bisa mendapatkan 3 point shot yang cukup banyak. Tyler Hero jelas kita tahu ada satu game di mana dia mencetak 37 poin dalam 36 menit saat Boston Celtics lawan Boston Celtics. Dia average-nya 19 poin per game. Dia udah trash talk juga dengan legendnya Celtics yaitu Paul Pierce. Jadi ini anak memang kepercayaan dirinya sangat tinggi dan juga nyalinya besar sekali. Gue expect sih Hero bisa perform. Nah, untuk Duncan Robinson gue masih penasaran juga nih ntar gimana saat NBA Finals. Selama playoff, dan Robinson average 11,3 uh, point per game and also 40% dari three point lane. Oke, okay, sekarang kita pindah ke topik nomor 3. Lakers bisa mendominasi offensive glass. Nah kita tahu Lakers ini uh, lumayan tim yang agresif untuk uh, mencoba mendapatkan miss yang mereka, apalagi mereka ada Anthony Davis, Dwight Howard, dan menurut gue juga kadang-kadang Alex Caruso and also Rajon Rondo suka crash the board also untuk mendapatkan offensive rebound. Selama NBA playoff ini Lakers grab 30%, 30% lumayan tinggi menurut gue sih uh, dari miss yang mereka untuk mendapatkan second chance point. Lakers kalau udah bisa mendapatkan second chance point lebih banyak mungkin di atas 20 itu akan sangat berat sekali untuk Miami Heat bisa melawan mereka. Jadi tugasnya Miami, big man mereka seperti Adebayo, lalu juga Jimmy Butler dan juga beberapa pemain lainnya ini harus box out. Karena menurut gua rotation ini pendek banget sih rotationnya si Miami tapi ntar kita akan bahas di topik yang lain lagi ada uh, jadi mereka bertumpu sekali dengan starter mereka aja. starter mereka harus bisa box out semua agar AD, Dwight dan juga beberapa pemain Lakers lainnya tidak akan mendapatkan second chance point Kusma uh, Kuzma juga kadang-kadang juga Markif ya mereka tuh semua rajin banget kalau kata Pat Riley No rebounds, no rings. So yang menang rebound ini akan memiliki advantage juga di series kali ini. Next, topiknya adalah pelatih. Eric Spoelstra melawan Frank Vogel. Ini menurut gua lumayan agak seri. Nah, tapi sebenarnya dua-duanya ini adalah mulainya dua-duanya loh. Mantan video koordinator kemarin tuh gua udah sempat bahas tentang Eric Spoelstra dan ternyata Frank Vogel ya seorang video koordinator. Mulainya dan sekarang ini, Spolstra unggul 3-0 saat ketemu Frank Vogel di NBA Playoff. Tapi tiga-tiganya, kalau nggak salah itu, Eric Spolstra punya LeBron James. Itu zaman zamannya Miami Heat sering ketemu dengan Indiana Pacers di NBA Playoff. zaman zamannya Paul George lagi jago banget sama Roy Hibbert. Gue nggak tahu juga sekarang Roy Hibbert ada di mana. Tapi yang pasti... Uh, sekarang ini LeBron Jamesnya ada di pihaknya Frank Vogel. Apakah ini akan menjadi advantage? Jelas akan menjadi advantage sendiri untuk Frank Vogel. Tapi menurut gue kuncinya adalah tim mana yang bisa bikin adjustment lebih cepat dan lebih bagus itulah yang akan memenangkan seri sekali ini. Tapi menurut gue, gue tahu si Miami itu cepat bagus banget untuk melakukan adjustment karena Eric Spoelstra banyak orang yang bilang dia adalah the best head coach right now in the bubble. Tapi Lakers itu nggak punya hanya Vogel menurut gue, mereka punya Jason Kidd. Jason Kidd itu adalah salah satu pemain yang memiliki visi paling bagus, point guard salah satu point guard terbaik sepanjang masa menurut gue di NBA. Uh, jadi dia adalah asisten coach di Lakers. Dia punya itu, lalu dia masih punya LeBron James dan juga Rajon Rondo, dua pemain yang gila banget untuk menonton film tape dan mereka pelajarin semua play lawannya, pergerakan lawannya. Jadi ini jadi advantage sendiri menurut gua untuk Frank Vogel karena mereka punya Rondo, Jason Kidd dan juga LeBron James. So untuk ini untuk pelatih gua lebih kasih advantage kepada Los Angeles Lakers bench dan kira-kira nih topik terakhir bench dan juga X factor kira-kira siapa yang bisa menjadi uh, surprise di NBA playoff kali ini? Bench jelas akan jadi penentu, tapi rotationnya Miami itu sekitar tujuh orang. Kemarin itu mereka cuma mainin Igedala, sama siapa ya itu lagi gue lupa Iga dalam atau Hero kok gue hampir lupa jadi dua pemain itu saja yang masuk ke rotationnya maksudnya heavy rotationnya si Eric Spoelstra sedangkan Lakers mereka bisa 9 sampai sepuluh kecuali Javel Javel main-main cuma kayak dua menit gitu tapi mereka bisa kayak Rondo, Caruso, uh, Markif Morris, and then kok gue lupa satu lagi ya, Kyle Kuzma. Empat pemain itu bisa masuk langsung berkontribusi untuk Los Angeles Lakers. Jadi bench menurut gue jelas advantage-nya akan ada di Los Angeles Lakers. di mana Lakers bench itu average-nya sekitar 34,4 poin per game. Sedangkan Miami Heat hanya 28,3 PPG saja. Tapi eh uh, gue gak akan kaget kalau tiba-tiba nanti Miami Heat misalkan masukin Kelly Olynyk ataupun masukin kayak kemarin Solomon Hill untuk uh, menit here and there gue yakin sih akan dicoba kalau memang sukses uh, mereka mungkin aja bisa mendapatkan kepercayaan sendiri nantinya dari Alex Postra. Kemarin banyak sekali yang nanyain gua apa yang terjadi dengan Kendrick Nunn. Kendrick Nunn had an amazing run before the pandemic tapi saat di bubble itu menurut gua memang dia bermainnya awful sekali itu kenapa uh, Alex Postra belum bisa memainkan dia lagi but we'll see mungkin aja nanti dikasih uh, kesempatan oleh Alex Postra. Oke okay. X factor nggak harus dari bench. Nah, kalau untuk Lakers menurut gue X factornya adalah KCP. If KCP can knock down his three point shots in the finals, menurut gue Lakers akan memenangkan series ini. Nah, sedangkan ini ngomongin shooter sih memang. Satu lagi gue juga pilih X factornya adalah Jay Crowder. Kita tahu Jay Crowder itu lagi down, lagi grafiknya lagi turun untuk shooting three point shotnya dia uh, hanya 18 dari 33 attempt, kalau gue nggak salah kemarin itu gue uh, sebutin di time out, jadi nah KCV, J Crowd, Indonesia siapa yang bisa um, yang bisa outplay uh, each other ini yang akan membantu timnya menurut gua sih. Kalau gua sih expectornya itu dua Kalau kalian punya expector lain kalian bisa tulis di comment section di bawah. Jelas bisa aja Karuso, bisa juga Kusma ataupun juga bisa Igedala atau Tyler Hero itu kan kita bisa punya pilihan masing-masing tapi kalau gua memilihnya adalah KCP dan juga J Crowder. So, itu adalah preview gua sedikit untuk NBA Finals. Besok kita akan jelas akan membicarakan setelah pertandingan juga kalau gue prediksinya kayaknya storyline-nya udah bagus banget sampai Lakers bisa masuk ke NBA Finals dan juga kita tahu Miami hit uh, a very Cinderella story juga uh, sebagai seed nomor 5 di Eastern Conference mereka bisa masuk ke NBA Finals tapi kayaknya memang semuanya sudah ditentukan untuk Kobe Bryant menurut gue So, I'm going with the Los Angeles Lakers, prediksi gue dalam 6 games. Jadi itu prediksi gue, Dia uh, they're gonna win the championship for the late Kobe Bryant and also Gianna. So, we will see kalau gue bener atau enggak, karena kalian tahu biasanya prediksi gue selalu kebalik. Nah, tapi untuk game 1, gue besok akan menjagokan Miami Heat. Gue gak tau kenapa feeling gue besok Miami Heat akan memenangkan game 1. So, we will see. But yang paling asik jelas adalah Dion Waiters. Either way, dia akan memenangkan cincin tahun ini main nggak main pokoknya uh, dia itu bisa memenangkan cincin karena dia memulai season itu bersama Miami Heat jadi eligible katanya untuk memenangkan cincin bila Miami Heat uh, bisa menjadi juara and of course dia kan di trade sekarang ini ke Los Angeles Lakers dan dia kalau Lakers juara ya dapat juga lah cincinnya jelas so Dion Waiters in a win-win so, uh, situation saat sekarang ini. Oke okay, itu dari NBA Finals semoga uh, cukup bisa mengcover semuanya untuk mempersiapkan kita nonton pertandingan besok. Uh, Gue nggak boleh lupa juga Dwight. Dwight besok juga akan menarik perannya. Gue nggak tahu uh, apakah dia akan masih jadi starter atau tidak. Uh, jelas Dwight have had a big. Uh, series against uh, the Denver Nuggets. So we will see if Dwight can maintain his level of play di NBA Finals nanti, itu akan menarik. But we will see tomorrow after game one, kita akan bicarakan besok di uh, edisi timeout yang besok, ya. Oke, okay. karena kita pindah ke Philippines, pemain banyak banget yang minta gua untuk membahas tentang uh, para pemain Philippines ini sudah pada masuk bubble. Oke. Okay. Jadi PBA Philippines Cup ini akan mulai tanggal 11 Oktober nanti dan kemarin para pemainnya sudah mulai masuk ke hotel. Gua lupa nama hotelnya, nggak salah Quest uh, di Clark. Ini Clark itu kayak airportnya agak di luar Manila gitu, kayak tiga jam. So tempatnya mungkin agak kosong nggak terlalu banyak orang di situ. Jadi it's a good location untuk bisa bermain di bubble. Uh, mereka ini akan main di Clark Freeport Zone Bubble. I think that's the name of the stadium. I hope gua nggak salah, but ini luar biasa banget. Gue nggak tahu apakah ini mereka sebelum masuk itu swap atau rapid test, but kelihatannya organized sekali dan kayak semuanya sudah siap di situ. Jadi IBL harus bisa meniru ini sih menurut gue. Apa yang dilakukan oleh PBA menurut gue ini bisa jadi patokan. Tapi gue nggak tahu kenapa kan PBA mereka masuk dua minggu sebelum mereka bertanding. Kayak kan mereka bisa isolasi mandiri. Kayak isolasi mandiri itu bisa 8 sampai hari ya untuk bisa uh, kalau ada yang positif mereka bisa Nah, isolasi mandiri agar sembuh. Nah untuk IBL gue belum tahu nih tim-timnya kapan bisa masuk ke bubble yaitu hotel Santika ya tahu gue ya. Jadi gue harapkan besok atau lusa tim-tim ini udah mulai untuk register masuk ke hotel karena. 5 tim terbawah setahu tahu gue akan bermain tanggal 13 Oktober so they will need time untuk uh, masuk adaptasi dan juga membiasakan diri di bubble I think it's a good idea for IBL untuk secepatnya tim-tim yang akan bertanding pertama untuk masuk ke bubble so uh, kita nanti mungkin akan bahas PBA juga kalau banyak yang tertarik nanti uh, kalau memang mereka sudah mulai lagi gue mungkin bisa meriak beberapa pertandingan walaupun hal-halnya susah didapat but itu dari PBA dan juga uh, gue harapkan IBL bisa masuk ke bubble secepatnya dan yang terakhir Uh, ini udah lumayan lama nih videonya ternyata udah 18 menitan kayaknya ini ada uh, timnas lawan Amarta Hang Tua kemarin nih jadi ada hal sedikit dari Raul seperti biasa lewat Insta nya dia Leicester sudah bermain dan kayaknya impactnya lumayan besar ya langsung menangnya 110 65 tim nasional Indonesia kita kemarin ini dan Caleb juga udah sempat bergabung kemarin ini setelah menjalankan rehab untuk cedera MCL-nya sih ingat gua so Uh, tim nasional Indonesia saat ini udah lumayan lengkap. Katanya masih belum ada perubahan jadwal untuk uh, window kedua. Mereka akan bermain di Thailand dan juga di Korea. Tapi saat sampai saat ini, setahu gue Korea itu masih belum bisa minta visa. So, gue belum tahu akan masih tetap bisa jalan atau tidak bulan November nanti. But of course guys, kita langsung lihat aja uh, highlights dari pertandingan sparring antara tim nasional Indonesia melawan Amartahang tua. Nice

やかって。いや。ゴー、ゴー、ゴー。はい。 Oh, oh, é brabo, o tram, い見るぞ。<laughs> <laughs> Itulah video dari Raul. Shout out to Raul seperti biasa. Thank you so much yang sudah membuat kita selalu up to date dengan uh, yang terjadi bersama tim nasional Indonesia. So guys, itu aja. Sampai bertemu besok. Enjoy game one of NBA Finals tomorrow morning. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.